Ganti ya, kok mah? Terakhir kan, sama kayak lebaran ini jatuhnya. Kenapa sih rezekinya begitu sendiri? Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita mau surprise-in Alda. Ini udah ada ibu aku deh. Lagi ngapain? Kita harus nyiapin. Bantuin dong. Dia ada di atas, guys. Korek dong. Mana mau kencang tapi dulu. Manggil Alda dulu lah. Sini deh, Dak. Sini. Sini elunya. Ada inian nih. Ada. Vespanya gagal, Vespa bisa beli sendiri ya. Iya dah, bukan rezeki lagi ya. 11. Udah gugur. Nomor 2 apa nomor 3? Nomor berapa? 2 atau 3? Jangan jong lagi, jangan ke lebaran. Jangan ke lebaran. Kita lihat nomor 2 ya, guys. Jangan ke lebaran. 3 juta. Dia telah meninggalkan hadiah sebesar 3 juta. Hadiahnya dia. Pilih 3 apa 5? Kok gitu sih? Dia mau semuanya. Jadi nanti tinggal satu tuh sisanya pergi kado lu. Lu kalau mau ngasih ngasih aja, Kak. Anjir. Daripada lu enggak gua kasih kado. Ini hadiahnya gede-gede lu. Iya, gede-gede lu. Bukan main sama lu ada dah. Hiburan. Iya. Hiburannya ke Korea. Apa nomor 3 apa 5? 5. 5. Yakin? Hati ada liburan. Berarti 3 apa ya? Kita lihat nomor 3 isinya apa? Ya. Apa tuh? iPhone 11 Pro Max. Aduh. Aduh. Lagi 9 apa nomor 5? Ada bukannya ekspresi. Dia ada ekspresi. Nomor apa? Lu lihat ya? Gue kagak lihat. Yuk ngintip lu. Yuk. 9 apa 5? Yakin? 9 apa 5? Oh, yang benar. Benar dong. Lu 9 dah, 9. Yakin nomor 5 enggak? Kita lihat nomor 5 ya, guys. Air mineral dan sebelah. Aku enggak jangan dapat. Nomor 8 apa nomor 9? 8. Nomor 8. 9, 9. Benar. 8. Aku bisa. Masa gitu orangnya?
9 guys. Mukena. Susolat. Parah. Ini kok parah sih? Masih ada berapa hadiah lagi nih? Ah, gua mah kalau enggak dapat ini nomor 8 apa 7? Hah? 8 apa 7? 8 isinya apa? Ya mana gua tahu. Ya enggak tahu katanya. Gua milih 8. Milih 8. Dan kita lihat nomor 7 ya. 10 juta rupiah. Belum, masih ada hadiah nominal yang gede banget. Gede banget kayaknya. Sampai 100 juta enggak? Nyampe. Lebih. Lebih orang tadi ya. Lebih. Ah sakit rumah ya. Ya makanya apa dulu nomor 10 apa nomor 8? 12. Di, enggak ada. 10 apa 8? Jangan deg-degan dong, makanya lu bismillah dulu sebelum pilih. 8. Tetap pilih 8. Kita lihat yang nomor 10 yang dia enggak pilih ya, guys. Satu apartemen di Margonda. Ini masih agak gede lagi deh rumahnya. Ada nih, guys. Satu apartemen lu. Pilih 6 apa 8? Jangan lihat. Dia bikin geteran tuh aroma. Dia geter tak gua ngeluarin duit banyak. Iya, gua takut. Gua juga takut sebenarnya nih. Gua tuh ngasih kado dia tuh deg-degan juga, guys. Dia milih yang mana? Gua takutnya dia beruntung hari ini. Ya Allah, tolong berikan hamba keberuntungan. Cuma sekali aja enggak apa-apa. Tanya. 6 apa 8? 8. 8. Yakin? Okay. Dadah, kita lihat ya guys nomor 6 isinya apa? Mobil Honda Jazz. Merinding tuh mukanya tuh. Berarti tinggal ya kagak bagus sih ya. Nomor 8 apa nomor 4? Nah. Lu dua dia, dua. Hah? Dua. 4 apa 8 dah? Dua. Enggak ada. Ayo pasti yang jelek-jelek nih. Yang bagus sudah keluar semua. Kan lu enggak pilih yang bagus. Kan lu sendiri yang milih. Wow. Lu jangan jadi nomor 8 mulu udah tahu nomor 8 kan. Kayaknya ngomong dulu, nanti berarti ngomong kalau dapat. Nomor 8 kan bulan lahir gua. Masih. Yakin 4. Udah. Wah. Apa nanti ya? Enggak, aku takut kesalahan. Kudulah, salah itu berani. Apaan? Janji dulu ayo. Jikalau saya bilang, jikalau saya dapat kado apapun yang penting dari Allah gitu. Ini rezeki dari Allah gitu. Ini kado rezeki itu. Titipan, ini titipan. Dari Allah. Tetap rezeki. Rezekinya ada segini gitu. Udah rezeki gua. Enggak usah janji-janji. Ah, gua tahu gua pasti lu soalnya kesalahan orangnya. Kesalahan. Lu inget enggak waktu lu dapat 20.000? Dan lu nangis di pojokan. Ini gua takutnya nih lu dapat zong nih. Ini nah. Makanan. Kalau enggak kan ganti casing. Nauin gua casing. Kalau gua dapat dikit. Tapi lu jangan nangis nih. Misalnya ini kan sayang. Iya, jangan acak ya. Kita lagi makan dia kan yang ulang tahun nih. Iya, udah ayo pilih. Ya udah. Ini berarti gua enggak janji ya. Janjilah, udah. 4 atau 8. Noh, dia mah suka ngelihat begini loh. Nenggin dia ya. Banget. Gua yang milih lu yang pada deg-degan. Iyalah. Minta jatah. 4. Enggak jadi 8. Tuh yuk, rubah lagi dia. Rubah lagi. Yakin orang pansi. Yakin gak? 4 ya? Yakin. 4. Yakin? Kita lihat di sini. Gak lapar udah ketau.
bang gue. Timbang gue. Gue tua banget. Paling berapa duit? Enggak mau bagi-bagi. Lah, lu. Sayang banget lu mubazir. Mubazir. Masa ini enggak habis juga, Dak. Enggak habis lu, basi. Mubazir ayo. Makanya lu punya hati jangan kayak gitu. Iya. Lu apa? Jadi lu jelek kayak rezeki. Iya. Kan hati gue bukan gue yang ngontrol kan kata gue. Udah ya, apa nih yang tadi yang lihat deh ya yang. Agar lu dapet yang terbaik.
tadi gue pengen dapetin apartemen tadi. Nggak mau duit aja deh duit. Nih. Ah, duit aja deh. Terima aja duit. Orang mau duit. 50.000 ya. Harga beras. Dia mah aneh, dia mah nggak ini. Masih bocah sih dia, nggak bisa nerima kekalahan. Iya, 100.000 dah. Ikhlas, orang tuh ikhlas dah. Orang kalau hatinya ikhlas, rezekinya lapang. 100.000 dah. Seratus ya udah 100.000 aja. 50. Hah? 100.000 50. Ih, lama. Udah habis. Udah amat. Buru amat lah lu mau nangis kayak mau enggak.